sampai perempatan jejeran lur, kemungkinan sudah ditinggal. Kita susul di bawah Ringseng. Arah Segoroyo salur, belok kanan, belok kanan lur. Nah, ngoyak ketinggalan, cukup jauh. Masya Allah, ngajarkan Ringseng lur. Mantap, tanjakan awal. Ambiar yang ngoyak. Aduh. Kembang kempis lor yang ngoyak. Yes. Ini kita mau ke tanjakan Asu lor. Oh, ini ya Allah. Ini lor, saya belum ambegane rampung wis jak munggah lor. Nggih. Megap-megap ae niki. Ha iki njuk ditinggal ngene iki piye iki? Weh, lah yo gas. Nih, kita sama rombongan pagoda. Sesepuh-sesepuh. Ha sesepuh. Iki sesepuh. Lalu banget. Wah. Lah ya arep munggah nang gua pol. Gua Asu. Iki ra miso lho lur, jenenge memang Gua Asu. Jadi tanjakannya juga tanjakan Asu. Arah Gua Asu lur. Woi ngomong ki ora mentala ya. Ndang nyengat lur. Halo. Rame-rame. Terus lur. Nanjak terus. Waduh. Parah tenan, guys. Nonton ya, Iwan. Wah. Tanjakane ae lur. Mari tenan. Asem. Mulane nek di jenengke Gua Asu. Tanjakane ya Asu. Heeh. Ki lur. Aku ra miso lho lur. Gua kiri. Jenenge Gua Asu. Gua apa? Asu. Lur, kita mau nanjak sana itu lur, ke arah sana itu. Namanya Gua Asu. Munga, munga, Gua Asu. Lur Asu nih. Oh. Thank you.
luar biasa nih tanjakannya lur. Yo. Bayang bekan. Bisa mengkis-mengkis lur. Pedes. Nanjak gua apa, Mbah? Guasu. Lur, guasu. Nanjak guasu, Mbah. Nanjak guasu. Bisa ana lho. Ora mung iki lho. Ora mung iki. Lumayan aku salaran dikek. Ini baru gue ditinggal. Pak Parianto. Cap. Bisa ya, dua bisa ya, ya. Wah, kewer ini. Asan nabrak Pak Elo. Menggok. Ya. Alhamdulillah. Asan ke sini. Mantap pokoknya. Gua apa jenenge? Gua asu. Jenenge. Anggep jenenge, Pak. Dile helo apa? Wah. Sesuai tanjakane. Tanjakan apa jenenge? Mana Pak Sumadi eneng? Nenteng lho, melet-melet kaya apa? Kaya apa? Ending ya Pak Sumadi. Ya. Di belakang juga menyusul. Wis santeng tenan nih. Mantap. Yo, iki lagi pisan nih iki. Tanjakane saya oke. Tanjakane masih kejem itu, Lur. Mantap. Nyar. Motor. Nggih, Pak. Tanjakan apa jenenge? Sip. Yo. Piye rasane tanjakan hauk? Laran. Aduh. Ya Om. Rasane ngrasake tanjakan guguk piye rasane? Asu. Buat lur. Tanjakane ngono kae lur. Wah, sing mlungker iki kok semunggah rene ne. Mas Rian nanjak tanjakan guguk. Guguk. Senenge tanjakan asu. Letter S
sangar letter S lur. Langsung jengat ngono ae. Mantap. Api lur. Masya Allah. Di bawah sana lur, wih mantap, indro kilo plus ini. Mantap. Saya terakhir ditunggu gak lu? Bagian. Nih, mantap pokoknya. Jos. Talan tanjakan. Iso nek iki Mas Raleren. Asu. Alon-alon rasa kudu banter. Jajal yo wong loro. YouTuber kita nih. Rasa seko cakruk kuwi wae wis. Kete tulisan mau tok. Bentuk ini kan nasu emang. Waduh abot gitu ini, Pak. Wah, rombongan tam rusak langsung. Yo, YouTuber kita. Wih, wow. Yo. Wah, semangat banget ini. Pasek. Ayo, di mana? Astagfirullah. Ini ujung jalan baru menuju Gua Asu lur. Pemandangannya di dari Gua Asu itu apik tenan lur. Oh. Nah, ya kowe ya seneng to, Mbah? Gua apa? Ora miso ora Gua Asu. Piye tanjakane, Mas? Gua Asu. Wis mantep. Tanjakane piye? Wis asu tenan, Mas. Cocok rene. Iya, Pak, Banyu Mili. Tanjane tanjakan asu. Sesuai namanya. Tanjakan asu. Kire. Eh, akhirane ya koyo ngene kok piye, Lur? Astagfirullahalazim. Jasan. Cendek ning perih, Lur. Silakan dicoba, Lur. Ini ping lorone Indro Kilo, Lur. Sesok gawe pospit neng ini Pak Rian. Pospit neng ini. Ayo. Pemandangannya ya apa lo? Pilur. Pemandangannya juga sip. Perih. Dapat pemandangan yang keren. Wah, ini luas ini. Untuk pospit cukup ini Mas Rian. Biye ya gawe pospit to biye. Viralke anyar iki. Mantap lur. Nang liseng kene iki to. Arah liseng lah iki to. Nih di puncak sekitaran Gua Asu tadi lur. Kita bicara ini bukan misuh ya lur ya, tapi memang kenyataannya namanya Gua Asu. Sekitaran Gringseng. Wah, mantap tenan iki. Ini ada tempat datarnya juga.
pemandangannya area Gelingseng. Masya Allah, saya masih menggeh-menggeh. Ini untuk latihan tanjakan, wes luar biasa. Nih kawan-kawan pagoda menaklukkan tanjakan guguk alias asu. Terutama ini mbah, simbah-simbah ini senang sekali kalau bilang asu itu. Senang, tapi asu apa? Gua asu. Ini akses ke gua asu itu jalan kaki lur. Oh ini guanya. Oh ini guanya. Ini namanya gua asu. Asu ketemu gua. Gua asu. Sak jane asune ndi to? Pemandangan di ujung jalan baru gua asu. Jenenge unik gua asu. Oke, kita turun lur. Apa? Kula ring road itu, Pak. Oh, ring road. Nggih. Yeah. Monggo. Runanya hati-hati nih lur, saya turunkan sadelnya biar aman. Wow, bah, ngomong bah. Betul nih. Turunannya tajam lor, hati-hati karena cuma satu arah, nggak ada ujung di atasnya. Ini pasukan mau nanjak gua asu lur. Wes kono misu-misu yo. Piye wanang dite? Kleru. Piye, Pak? Ini mau nyoba gua asu juga lur. Itu tanjakannya mantep. Lumayan.
Nanti. Nih kita mampir ke tempat rumahnya Pak Marwanto dekat tanjakan Glingseng dan tanjakan Gua Asu. Iki ulang tahune Pak Pesan Pak Marwanto. Jadi kesimpulannya kalau kita habis nanjak di Gua Asu itu mampir ke sini aja, Lur. Nah, teh panas ada, cedak banget toh. Kewar langsung mampir. Ini teh. Teh sama apa ini? Godong mipentil. Wah, mana? Wah, jas ini khasnya. Pedesaan Godong Jati. Masya Allah, ini kita dibelikan kelapa muda lur. Nanti sak kronjot pesen. Mantap kok suguhane jos. Mantap lur. Bombong nanti saya. Tambah rezekinya. Amin. Tambah rezekinya, Pak. Wah. Alhamdulillah lur, sudah menghabiskan banyak ini. Kita menuju pulang lur dari Pak Marwanto ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Nantikan video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.